terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah, semua gorengan yang Centini titipin di warung-warung kemarin habis semua. Allah itu memang maha baik. Ini namanya berkah Ramadan. Iya deh, sekalian mau beli keperluan buat rumah. Ya, siapa tahu malah ketemu karo Mas Fajar. Ono apa kui? Kok barang-barang dagangan Bu Surti diambil kembali sama suppliernya? Sak dong ya mesakno. Tapi biar gimana juga, dia itu saingannya Gendis Mart. Itu dia akibatnya kalau cari masalah sama Bu Gendis. Iya ya. Mesakno tenan tau Bu Surti sama Pak Doyo. Lah mereka kate dagang opo lek barang-barang dagangane podo di apa kabeh. Piye iki, Pak? Habis Pak barang-barang kita, Pak. Apa sing dijual, Pak? Bangkrut, Pak. Bu Surti, kaya wajah sedih banget. Coba aja Centini tak kesono. Siapa tahu bisa sedikit membantu Bu Surti. Kembali barang kita, ayo toh pak, ya Allah. Bu, pak, wonten apa toh pak? Kok barang-barangnya pada diambilin sama orang itu? Ini loh, Tin. Kami ndak bisa setor ke supplier. Makanya barang-barang diambil semua. Toko jadi kosong, Tin. Yang untuk dijual ndak ada. Ibu minta waktu satu hari aja ndak mau. Ndak sabar mereka, Tin. Nopo obatan dibujuk ae toh bu orangnya, bu? Ibu udah bujuk, ndak bisa. Ini gimana, Pak? Tin, toko kita nasib nih. Kita pasti gulung tikar ya, Pak. Sakno, Bu Surti, sama Pak Doyo. Lek tokone ndak ono dagangane, kan bisa gulung tikar nanti. Pembeli tambah podo lari nang Gendis Smart. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dokter Wulan, monggo pinara Bu, silakan duduk. Yo, matur suwun. Nggih. Loh, kok pada sepi? Emangnya pada kemana toh? Iya Bu, mau lagi sendirian aja. Soalnya Mbak Centini tuh lagi keluar. Lah, kok udah bisa keluar-keluar emangnya udah pulih gitu? Ya nikulah Bu. Mbak Centini itu enggak betah nek di rumah terus. Padahal yo belum sembuh benar, ingatannya juga belum pulih benar kok. Tapi ya dia merasa enggak enak kalau di rumah terus. Terus perkembangan yang Mbak Centini itu gimana sekarang? Apa sudah bisa ingat yang dulu-dulu? Yo sebagian aja sih, Dok. Kalau yang dulu-dulu yang wes-wes-wes tenang, itu yo ingat, tapi nek yang misal yang barusan terjadi itu yo lali ya, Dok. Piye yo? Oalah. Kalau begitu, saya itu semakin yakin kalau Mbak Centini itu memang kehilangan separuh ingatannya. Oh, terus nek kayak mana? Bahaya enggak, Dok? Amnesia itu bukanlah penyakit yang membahayakan nyawa seperti kanker atau sejenisnya. Ya, selagi Mbak Centini itu masih enak-enak aja menjalani hidupnya, enggak apa-apa. Apalagi kalau Mbak Centini itu yang enggak frustasi.
Ya maksudnya itu ndak ada masalah. Oh gitu. Ya alhamdulillah ya dok. Nek kaya kuwi. Oh ya, kebetulan saya lagi di sini. Gimana kalau saya periksa kandungannya? Oh yo, nggih dok. Matur suwun yo sebelumnya. Ya wes yuk kita ke kamar wae. Yuk. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Mbak Centini, monggo monggo monggo. Monggo. Matur suwun, Pak. Monggo pinara lho. Emangnya Mbak Centini ada perlu apa toh? Kok siang-siang udah sowan di kantor saya? Niku lho, Pak. Centini mau kasih tahu Bapak kalau warganya Bapak yang namanya Bu Surti lagi kena musibah, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apa toh? Kemalingan? Apa? Gimana? Kalau kebakaran, nggak mungkin lah. Wong saya itu aja belum tahu kabarnya kok. Bukan itu Pak, tapi mengenai tokonya Pak, nasib tokonya Pak, toko Bu Surti. Memangnya toko Bu Surti itu kena apa? Apa ada masalah sama tokonya Bu Surti toh? Gini ku Pak, tokonya Bu Surti mau gulung tikar. Centini kasihan Pak. Soalnya pastinya banyak warga sing lain yang pasti ini ngikut Bu Surti, Pak. Mereka pasti bisa gulung tikar, Pak. Wah, tenang, Bu, sabar, Pak. Piye to? Barusan bersin. Kamu kok sampai segitunya bisa meramal toh, Tin? Emang kamu belajar ngeramal di mana? Niki bukan masalah ngeramal, Pak. Tapi niku lho, Pak, wonten toko modern. Niku penyebabe, Pak. Jadinya kan kasihan sama warga-warga sing memang jualan teng pasar. Mereka kurang penghasilane, Pak. Mata pencaharian mereka kan jadi ndak ada karena toko besar niku, Pak. Maksudnya toko gendis mat. Iku. Iya, niku, Pak. Sebetulnya sih itu bukan salah dari tokonya Bu Gendis. Kan kamu tahu sendiri, di mana-mana itu ya banyak persaingan. Yang baik itu bisa mengalahkan yang buruk. Gitu loh, yang jahat bisa mengalahkan yang baik. Nah, sekarang kamu tahu sendiri. Kepala desa aja yang bertahun-tahun bekerja jelek itu bisa diganti dengan yang baru. Ya saya ini contohnya. Tapi insya Allah, Tin, saya akan menjadi kades yang amanah untuk rakyat. Nyun sewu nggih, Pak. Jadi Bapak kira-kira akan menindaklanjuti napa boten? Begini Centini, bukan masalah saya itu tidak mau menindaklanjuti. Tapi ini adalah masalah bisnis dan bagaimana cara mereka bertahan. Lah kalau memang Bu Surti itu ingin mempertahankan warungnya atau tokonya, ya bagaimanapun juga Bu Surti itu harus berusaha bagaimana agar toko itu bisa dikunjungi oleh semua masyarakat. Piye? Sampe ngerti toh? Paham mau mboten? Nggih Pak, ngertos. Jadi pamit nggih Pak. Ya wis. Kalau aku ganggu nggih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Nggih Pak. Pak. Apa iki, Bu? Ini kayaknya aman nih. Jadi ini, aduh, gimana nih? Gue bisa ketahuan. Nanti dia trek-trek lagi kita ketakutan.
ndak bisa setor ke supplier. Makanya barang-barang diambil semua. Habis. Gagal dan selalu gagal.